Hari ini Rasul mau cerita tentang kasih Yesus yang tak terbatas. Siapa di sini yang pernah dikasihi, yang dicintai? Wah, tentu saja pernah ya. Terutama ayah dan ibu kita, mereka sangat mengasihi kita. Sejak kita dilahirkan rumah, setelah kita lahir, mereka sangat menyayangi kita. Kemudian, apakah anak-anak juga mengasihi mereka? Tentu saja ya, pasti semuanya sayang dengan papa dan mama. Nah, tapi ada satu kasih yang tidak terbatas, yaitu kasih dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini tidak pernah meminta balasan, dan kasihnya itu tak terbatas, begitu banyak tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitung betapa dalamnya, betapa lebarnya, panjangnya. Sudah, kasih Tuhan itu yang seperti itu namanya kasih agape. Ya, kasih agape adalah kasih yang tidak meminta balasan, tak terbatas dan berkorban, rela berkorban untuk kita semua. Contohnya apa? Ya, tentu saja Tuhan Yesus rela disalib. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus rela disalib untuk menembus dosa kita semua. Dia sangat mengasihi kita sampai dia rela mati di atas kayu salib. Kemudian, kalau manusia, apakah kasihnya juga tidak terbatas? Nah, kalau manusia, kasihnya itu lihat-lihat apa? Bergantung pada situasi dan kondisi. Contohnya apa? Nah, kalau manusia hari ini, wah, misalnya seorang ibu punya 3 anak. Dia punya 3 anak. Lalu anaknya ini lari sana kemari. 3 anak lari sana kemari, bermain-main. Lalu ada satu yang kembali memeluk mamanya. Ma, I love you, ma. Aku sayang mama. Wah, dia bilang sayang. Kemudian dia pergi. Anak yang kedua datang juga. Ma, hari ini aku sayang sekali sama mama. Sudah, lalu dia pergi juga. Anak yang ketiga datang. Ma, aku sayang sama mama. Pokoknya rasa sayangku ini melebihi segalanya. Aku sayang sekali sama mama. Sudah, katanya sayang. Suatu hari, mamanya ini sedang menulis surat. Setelah itu, dia meminta anaknya untuk membantu mamanya ini mengirimkan surat. Nah, dipanggilnya anak pertama. Sini-sini dulu anakku. Anak yang pertama, saudara ma, kenapa ma? Nah, tolong dulu antarkan surat ini ya ke kantor pos. Hah, aduh ma, aku tuh lagi capek, aku tuh lagi sibuk. Nanti aja ya ma. Padahal dia bilang apa? Dia sayang mamanya, tapi cuma disuruh antar surat saja tidak bisa. Ya sudah. Lalu mamanya panggil anak kedua. Hei anakku, yang cantik, sini dulu. Bantu mama dulu kirimkan ini suratnya ya ke kantor pos. Aduh ma, lihat dulu di luar, itu hujan keras sekali. Aku gak bisa ma, aku gak bisa antar ya. Lalu mama bilang ya udah tidak apa-apa. Dia panggil anak ketiga. Hei anak kecil, sini dulu. Nah bantu dulu mama kirimkan surat ini ya. Lalu apa anak ya? Ma, sebentar lagi aku udah mau ujian. Aku mau belajar dulu ya. Aku sudah mau menghadapi ujian, saya tidak bisa mengirimkan surat ini. Lalu dia pergi. Seperti itulah kalau manusia, di mulutnya dia kasih, oh saya mengasihi mamaku, saya sayang mamaku. Tapi bisa pada suatu kondisi dia tidak melakukan apa yang seperti mulutnya ucapkan. Sudah mulutnya bilang sayang, bilang punya kasih, tapi tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, berbeda dengan Tuhan. Tuhan kita mengasihi kita dan tidak terbatas, tidak dapat kita hitung. Detik demi detik Tuhan sayang kita, menit demi menit, jam demi jam, bulan, tahun, setiap hari Tuhan kasih sama kita, mengasihi kita, menyayangi kita, menjaga kita dan
tidak merubah kita satu detik pun. Karena itu kita harus bersyukur karena kita memiliki kasih agape, kasih dari Tuhan yang begitu besar dan tak terbatas. Oleh karena itu, sekarang kita mau baca ayat firman Tuhan ya. Kita baca Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sudah? Nah, sekarang kita tahu kasih Kristus itu adalah kasih yang tak terbatas. Sekarang giliran kita semua, apakah mau kembali mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita mau percaya dengan Tuhan Yesus? Nah, saya juga punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita? Nah, tadi sudah langsung bilang ya, apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Yang kedua, siapa yang memiliki kasih yang bergantung pada situasi dan kondisi? Nah, memang memiliki kasih, tapi tergantung dulu apakah sudah bagus moodnya atau sudah buruk moodnya. Nah, yang ketiga, apa sebutan dari kasih yang tidak terbatas? Apa sebutannya dari kasih yang tidak terbatas? Itu pertanyaannya ya. Dijawab lalu